Kantor berita pro-ISIS Al-Amaq mengkonfirmasi kabar kematian pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Kantor berita tersebut menuturkan al-Baghdadi tewas oleh serangan udara koalisi pimpinan Amerika Serikat. Sementara laman Daily Mirror Inggris melaporkan iring-iringan kendaraan yang membawa pemimpin ISIS tersebut diserang saat akan mengadakan pertemuan pemimpin ISIS. Al-Baghdadi menyebut dirinya sebagai Khalifah Ibrahim. Dengan kematian Al-Baghdadi, banyak pihak menunggu siapa yang akan menjadi penggantinya.